Oh, teman-teman, ini ada ini nih, ada kangkung liar nih, kita coba. Nanti kita bikin oseng. Oseng kangkung. Banyak. Ini kangkungnya banyak banget teman-teman, ini di kolam yang udah airnya surut. Udah teman-teman, segininya juga cukup nih. Nanti kita bikin oseng daun kangkung. Cuci dulu teman-teman daun kangkungnya biar bersih. Kita mancing lagi teman-teman, sehabis kerja. Terus sekarang saatnya makan-makan. Ini menu spesialnya mancing sama ikan bakar nih, dapet tuh. Kebetulan ada teman-teman yang lagi pengen botram. Udah dapet tuh satu tuh, ikan mujair. Cuacanya agak gerimis teman-teman, gerimis mengundang lapar. Tarik, mantap teman-teman, tuh dapat lagi ikannya. Ikan masih tetap ikan mujair karena sini banyak di tahun ini itu di pelakan ikan mujair, ikan mas juga ada sih sebenarnya. Mana ini ya? Teman-teman, masih ikan mujair, mantap. Ikan-ikannya ini udah dibersihin teman-teman, tinggal dibakar.
sekarang saatnya bakar ikan, teman-teman. Ikannya. Ini uyahan, Chan? Kan minyakan uyahna. Hah? Uyahna kan minyakan. Sarua gitu. Sarua. Tuh, kita cabut heula. Ikannya diolesin pakai minyak yang udah dicampur garam dan penyedap rasa, teman-teman, biar rasanya harum banget. Ini udah matang, teman-teman, kayaknya ini. Nyari daun. Ini. Nah, ini nih. Wah, sereh. Iya, sereh. Buat ini. Buat nanti bumbu. Nggak ada pisau. Ini daun salam. Udah aja, cukup segini. Sekarang kita siapin bumbu-bumbunya, teman-teman. Bumbu buat bikin oseng daun kangkung atau tumis daun kangkung. Bawang putih. Bawang merahnya, tomat, dan cengkeh cabai. Tidak lupa salam serehnya, teman-teman. Terus ada juga kecap, garam, penyedap rasa, terus kaldu ayam. Ini ikannya satu pembakaran lagi, teman-teman, biar banyak, karena orang-orangnya sekarang bertambah satu lagi sama Dede Ewot. Inilah Dede Ewot nih. Balik. Masukin minyaknya, teman-teman. Masukin bawang merah, bawang putihnya. Nah.
cabenya juga. Terus masukin kangkungnya. Kasih air. Masukin daun salamnya. Sereh. Penyedap rasa. Tidak lupa kecapnya. Dan ini ada santan. Ini kayaknya udah matang teman-teman. Kita angkat aja. Ini bikin sambalnya teman-teman tuh. Ada cabai, bawang merah, tomat. Terus ini daun honje diiris tipis-tipis. Nanti rasanya seger pokoknya. Ikannya. Teman-teman, sekarang saatnya makan. Sebelum makan, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dulu ininya, oseng daun kangkung. Mantap teman-teman. Bumbunya terasa, terus kecapnya juga terasa. Mantap, pakai sangu. Enaknya. Terus coba ini ikan, makan ikannya. Sedapnya. Kecangu. Bumbu ikan bakarnya terasa teman-teman. Apalagi kangkungnya. Jangan lupa pakai sambal. Mantap. Sambalnya terasa, daun honjenya. Kita coba teman-teman oseng kangkungnya. Mantap sekali. Terus ikannya.
Pakai sangu. Mantap. Ya, ikannya lagi. Airnya teman-teman. Airnya. Mantap. Bumbu-bumbunya terasa ini, teman-teman. Udah habis, teman-teman.